Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha. Masyarul muslimin, ahlul Quran, Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah, penguatan iman dan semangat untuk tetap mempertahankan nilai ini insyaallah sampai akhir hayat. Karena semangatnya menuju jannah. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang semangat perubahan yang menjadi gerakan dari Ahlul Quran. Berubah lebih baik. Bahkan berharap kita semua ayyukum ahsanu amal. Selalu menjadi pribadi yang terbaik dengan keistimewaan dan keutamaan kita masing-masing. Kullu syai'in maziyah. Kita yakin Allah menciptakan makhluknya dengan segala macam kelebihannya. Masing-masing makhluk ciptaan Allah punya kelebihan. Ada di antara kita mungkin sholat sunnahnya sangat intens. Ada juga yang sangat intens sholat jamaahnya. Ada juga di antara kita mungkin target tilawahnya semakin tinggi. Ada juga di antara kita mungkin sodakohnya menonjol. Atau ada yang lain, ada yang lain. Nah, itu perlu kita pertahankan semangat itu masyaallah muslimin rahimakumullah. Tetapi pada tema kita kali ini, perubahan yang diidam-idamkan. Ketika Allah menyampaikan kepada kita agar masing-masing kita ini punya semangat untuk berubah lebih baik. Tapi harus ditambah dalam diri kita ada perubahan yang diidam-idamkan. Apa itu masalah muslimin rahimakumullah? Nah, kalau pembahasan minggu lalu kita menekankan perubahan kita secara pribadi, individu-individu, tapi yang sebenarnya kita idamkan sebagai kaum muslimin adalah perubahan secara kolektif. Kita senang ya kalau kaum muslimin semuanya menjadi ahlul Quran. Jadi bukan sekedar aku, tetapi akunya adalah semangat terbaik. Mari kita perhatikan teks-teks yang menunjukkan kebaikan pribadi itu ternyata itu bersama kebaikan kolektif. Seperti ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang terbaik? Tapi semangatnya kum, kalian semua banyak yang melakukan semangat menjadi terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semangat terbaik. Di dalam keluarga bukan hanya bapaknya yang menjadi qurrata a'yun.
bukan hanya ibunya atau suami atau istrinya, tapi juga sampai anak-anaknya, sampai anak keturunannya berharap menjadi qurta'in. Itu yang kita idam-idamkan, kolektif. Bahkan pada potongan apa doa berikutnya, waja'alna lil muttaqina imama. Coba ma'asal muslimin, kita siap menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang pada bertakwa semua, luar biasa. Tapi kita ingin menjadi imam bagi mereka. Subhanallah. Assalamualaikum. Begitu pula ketika Allah ingin membina kita dan menghantarkan kita menjadi khair ummah. Coba perhatikan teksnya. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang baik atau terbaik tadi, maka kita ingin diminta oleh Allah tampil di tengah-tengah masyarakat untuk membersamai masyarakat agar kita sama-sama menjadi umat terbaik. Kita berdakwah dan membina umat ini. Ukhrijat linnas, tampil di tengah masyarakat. Kita keluar dari rumah kita atau dari kelompok kita atau jamaah kita bersama umat, melebur bersama umat untuk tadi menggemakan dan meluaskan gerakan perubahan ini, insyaallah. Nah, ma'asalam muslim rahimakumullah. Maka pandangan kita, selain kita selalu sibuk menata diri kita masing-masing, maka pasti kita bisa merasakan bagaimana kondisi umat Islam ini, ma'asalam muslim rahimakumullah. Realitas umat kita, umat Islam, sedang menghadapi kondisi yang rumit dengan segala penjelasannya. Berbagai konspirasi global untuk menekan agar jati diri Islam itu tidak bermunculan di seluruh generasi. Penyimpangan makna sejati dari Islam agar tidak menguat, bahkan konspirasi ini berharap terjadinya pengosongan nilai Islam dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Ya Rahman Ya Rahim. Bagaimana atmosfer informasi yang cenderung coba memburukkan rupa Islam yang indah ini? Dan itu ditembakkan kepada masyarakat kaum muslimin, bahkan sampai kaum muslimin malu menyebutkan kebanggaannya kepada Islamnya sendiri. Ini kondisi yang kita rasakan bersama, masalah muslimin rahimakumullah. Setelah kita secara pribadi tidak seperti yang kita rasakan secara umum yang dirasakan oleh kaum muslimin ini. Kaum muslimin saat ini, masalah muslimin, memikul
tingginya beban hidup. Ya Rahman Rahim. Beban secara fisik, beban ekonomi, beban secara kemasyarakatan. Dalam arti semua itu memberatkan kaum muslimin, sehingga mereka sepertinya kurang percaya kalau Islam ini bisa menjadi solusi. Bahkan cenderungnya info-info yang menggerogoti keyakinan kaum muslimin adalah tuh, biang radikal ada di mana? Biang perpecahan ada di mana? Astagfirullahaladzim. Sudah beban berat seperti itu, mereka kaum muslimin tidak menjadikan Quran atau Islam sebagai solusi hidup. Dan fakta yang kita rasakan tergambar begitu beratnya kita mengadakan perubahan. Logika yang sering membuat kita kemudian merasakan itu, wis saya dululah baru ngurus orang lain. Kenapa menghadapi diri sendiri sudah berat, keluarga sudah berat, disuruh tampil di tengah masyarakat, akhirnya sikap seperti ini menjadi beban berat, menjadi kaum muslim untuk menjadi generasi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba memulai agar perubahan yang kita idamkan ini terasa mulai mengalir, tidak boleh berhenti. Meskipun berhadapan dengan situasi yang kayaknya mustahil. Mari kita coba sebagai semangat Ahlullah, Ahlul Quran, untuk mengingat kembali masalah muslimin surah Al-Hasyr. Surah Ar-Ra'd ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta. Jikalau ada kitab bacaan, sujirat bihin jibal, yang bisa membuat gunung-gunung bisa bergeser, au kutti'at bihil ard, atau bisa membuat bumi ini terpotong, au kullima bihil mauta, atau membuat orang-orang mati bisa bicara. Itulah Quran. Insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd ayat 31 ini adalah jawaban dari Allah dari pertanyaan orang-orang musyrik yang ingin meminta kekuatan dahsyat yang bisa menggeser gunung-gunung yang mengelilingi kota Mekah waktu itu. Muhammad, coba geser gunung-gunung yang mengelilingi kota Mekah agar kita punya tempat bercocok tanam yang lebih luas. Muhammad, tolong potong bumi ini sehingga jarak Syam dan Yaman semakin dekat.
kekuatan yang luar biasa ini. Ya Muhammad, bikin orang-orang yang sudah mati ini bisa bicara, yang menunjukkan bahwa kamu ini benar. Turunlah ayat ini ma'asal muslimin rahimahumullah. Ya Quran, apa yang kita rasakan? Quran itu punya kekuatan dahsyat. Yang bisa mengadakan perubahan tadi. Atas izin Allah, gunung-gunung bisa bergeser. Bumi bisa dipotong dengan penjelasan yang sedalam-dalamnya. Orang mati bisa bicara. Kan begitu masalah muslimin. Maka Quran ini bisa mengadakan perubahan bagi umat ini. Jadi ini cercah harapan yang ada dalam diri kita sebagai sebuah keyakinan untuk mengalahkan perasaan-perasaan yang buat kita putus asa untuk meraih perubahan yang diidam-idamkan tadi. Ayat yang sering kita dengarkan dari para imam juga membuat kita tetap berbesar hati, ya, punya harapan. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Bagaimana jika Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung? Ini perubahan yang apa? Efek dari perubahan Al-Quran itu Allah gambarkan seperti ini. Maka engkau akan lihat gunung-gunung itu, masya Allah, terpecah disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggambarkan kekuatan Al-Qur'an. Ini harapan besar kita untuk ada perubahan dalam diri kita, dan kita mengidam-idamkan kaum muslimin ini juga demikian. Bahkan merambah kepada seluruh manusia ini. Itu yang seharusnya tetap bertahan dalam keyakinan kita, yang menggerakkan seluruh potensi diri kita untuk menjadi yang terbaik dan bersama-sama memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita bisa menjadi generasi terbaik kalau kita bergerak. Apa tadi? Menciptakan perubahan yang kita idam-idamkan tadi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu tekun mendalami Al-Qur'an dan dia juga tekun mengajarkannya. Jadi maaf, tidak ada syarat mutlak harus ribuan kitab dikuasai dulu baru mengajar. Tidak ada. Semangat kita belajar saat itu sama. Kita harus sama semangat juga untuk mengajarkannya pada saat yang sama, meskipun satu lembar yang kita pahami. Kan khairukum man ta'allamal Quran wa, pakai wahu, nggak pakai summa. Kemudian setelah itu tidak pakai kemudian, tapi pada saat kita belajar kita punya semangat yang sama untuk segera mengajarkannya. Maaf kalau dakwah ini diembankan saja kepada yang
ngomong di podium, kapan umat ini mendapat pencerahan. Tetapi yang efektif adalah jamaah yang duduk di sini misalnya, begitu mendengar di sini langsung punya semangat, nanti saya sampaikan di mana ini. Atau sudah punya jamaah sendiri, baik jamaahnya offline atau online, sarana kita banyak dan semakin dipermudah untuk bisa menyampaikan apa yang kita pelajari sebelumnya. Semangatnya Ahlul Quran, Allah seperti itu. Setelah kita berusaha untuk ada perubahan dalam diri kita, kita punya perubahan yang kita idam-idamkan, perubahan kolektif. Kan begitu masalah muslimin rahimakumullah. Masalah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita perkuat lagi hakikat dari Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia. Kita tekankan kepada masalah agar kita tidak bingung untuk menghadapi umat, untuk mengadakan perubahan ini. Mari kita camkan surah Al-Mulk ayat 14. Persoalan yang begitu besar yang kita hadapi secara kolektif ini tidak boleh membuat kita bingung untuk bertindak, untuk ambil apa namanya langkah untuk mengadakan perubahan sekecil apapun. Ala ya'lamu man khalaqahu wal latiful khabir. Apakah pantas, apakah mungkin Allah yang menciptakan ini tidak mengetahui? Jadi apakah pantas Allah yang mencipta ini tidak tahu? Ya'lamu, ala ya'lamu, wa huwa al-latiful khabir. Padahal Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Artinya firman Allah kata demi katanya adalah arahan, adalah sinar, adalah petunjuk menuju perubahan yang kita idam-idamkan, yang kita bahas. Apakah pantas Dia Allah yang mencipta itu tidak tahu apa-apa? Padahal Dia Maha lembut dan Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Pengetahuan Allah tidak terbendung oleh apapun. Pengetahuan Allah tentang segalanya luas. Luas tidak bertepi. Tinggi tidak terhingga. Subhanallah. Maka Allah sudah memberikan Al-Qur'ani kekuatan untuk merubah diri kita dan merubah umat ini menjadi yang terbaik insyaallah. Nah, penanganan kita pada pagi ini adalah mari kita berusaha berubah menjadi pribadi yang terbaik, tapi kita juga mengidam-idamkan perubahan bagi keluarga kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi teman-teman kita, bagi tetangga kita, bahkan meluas kepada seluruh manusia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita untuk meniti jalan yang terbaik, mengikuti perjalanan para nabi dan rasul yang selalu mengadakan, menyampaikan dakwah dan tarbiyah kepada umat ini seluas-luasnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dari TikTok nih kalau perlu. Semangat dari TikTok dia.